Assalamualaikum Cik Mu. Dalam sedar-sedar, kita banyak melakukan perkara yang sia-sia yang dok menguntungkan diri kita. Dalam bulan puasa ni, marilah kita cuba untuk perbaiki akhlak kita. Hari ni saya nak kongsi 4 perkara yang perlu diperhatikan. Pertama, menjaga amanah. Memelihara dan menjaga amanah adalah ciri orang yang beriman. Kedua, akhlak yang baik. Sememangnya menjadi kewajipan bagi yang mengaku Muslim untuk berakhlak mulia. Ketiga, baik dalam ucapan. Allah SWT menyuruh hambanya untuk jujur terhadap perbuatannya, baik untuk diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, menjaga makanan. Rasulullah SAW melarang manusia makan dengan banyak dan melampau kerana sebaiknya hanya perlu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Justeru itu, marilah kita perbaiki diri kita setiap hari sebelum mata ini terpejam. Assalamualaikum.